begini nih, seret layar teman-teman ya. Nasi Padang. Pengen makan nasi Padang dan alhamdulillah hari ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah teman-teman, hari ini aku mau bilang sama kalian kalau aku tuh lagi kangen sama yang namanya nasi Padang. Nasi Padang, ya Allah, kebayang nasi Padang itu rasanya perutku berkroyok-kroyok gitu teman-teman ya. Udah bunyi keroncongan, nagih pengen makan. Tapi nasi Padang yang aku kangenin ini adalah telur dadarnya doang. Aduh, gimana sih caranya? Udah deh, kita langsung aja cari rumah makan nasi Padang yang udah buka ya teman-teman ya. Mas, dadar satu mas ya. Kak, kalau minuman saya boneka itu juga ya. Jalur pesen orang. Kangen nasi Padang teman-teman ya. Dan seperti biasa ini udah kita siapin ini meja khusus buat teman-teman semua. Nah teman-teman, ini hari ini aku udah siapin nih nasi Padangnya tuh. Ah tuh, mantap kali teman-teman. Ini suasananya masih agak-agak lebaran gitu, tapi jujur aja aku kangen banget sama nasi Padang teman-teman. Aduh, dan nggak perlu yang aneh-aneh nasi Padang ini, aku cukup pakai telur dadar doang nih teman-teman nih. Makan nasi Padang tuh harusnya begini nih, seret. Nah diginiin teman-teman tuh. Ah mantap tuh. Ah, wow. Oh teman-teman, ini bau rempah-rempahnya, aduh khas banget ya teman-teman ya. Kalau nasi Padang ini baunya tuh, ah tuh, ah langsung aja nih kita puterin ke sini. Ini telurnya nih teman-teman nih. Maaf ya teman-teman, ini kalau misalnya agak-agak ada suara-suara sound-sound musik yang masuk, itu ada tetangga lagi karaokean teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak copyright lah. Ah nih teman-teman, ini telurnya mantap kali teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum maksa makan santai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Oh teman-teman, ini telur dadarnya nih teman-teman nih tuh. Mantap kali lah ya teman-teman ya. Aku udah nggak sabar sama sambal ini ya, cabai hijaunya teman-teman ya. Ada cuman teman-teman. Ada sayur-sayurannya seperti biasa. Nasi Padang pasti ada daun singkongnya. Nah, aku biasanya nyicipin enak atau enggaknya nasi Padang itu daun singkongnya dicocol pakai cabai hijaunya teman-teman. Tuh, kayak gini nih. Mantap. Hah, teman-teman. Ini nasinya enak banget teman-teman tuh. Aku sengaja nggak pakai rendang karena lebaran kemarin tuh bosan banget sama yang namanya rendang. Dan ini pengen nasi Padang pakai telur doang teman-teman. Timunnya. Mantul. Ini nasinya nih kayak gini, buyar gini teman-teman nih, jadi nggak lengket gitu, enak teman-teman tuh. Masih ada timunnya.
Sumpah aku kangen banget sama nasi Padang, teman-teman. Nggak bisa ngomong lagi. Kalian harus coba. Kalian yang nonton video ini, kalian buruan ambil HP, cari di GoFood. Kalau kalian nggak ada aplikasi GoFood, kalian boleh keluar langsung beli nasi Padang di rumah makan terdekat rumah kalian, teman-teman. Nikmat Tuhan yang kau dustakan. Nggak ada yang keinginan yang besar banget sih buat gue. Gue cuma pengen hari ini makan nasi Padang. Simple aja teman-teman ya, sederhana aja. Walaupun cuma pakai telur dadar, tapi ini alhamdulillah mantep mantul teman-teman. Ini walaupun tinggal nasi sama sambal cabai hijaunya doang, dikit-dikit, tetap enak. Oke teman-teman, aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel Desigit, karena aku bakalan upload setiap hari jam 5 sore ya teman-teman ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video-video terbaru kalian dapat pemberitahuannya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.